So hari ini kita akan berkongsi sikit tentang satu hidupan biologi yang tidak begitu terkenal dekat Malaysia tapi sangat terkenal dekat luar negara, iaitu lichen. Lichen ini kita kenali lebih macam kurap pokok. Pernah tengok dekat pokok tu macam ada tompok-tompok macam berkurap kan? Itu lichen. Kita selalu menganggap lichen ini sebagai satu masalah berpokok. Sebenarnya tidak. Lichen ini sebenarnya adalah satu hidupan yang hidup di antara penyatuan dua hidupan. Dia memerlukan kulat dan juga algae. Seperti mana kita lelaki memerlukan wanita, wanita juga memerlukan lelaki, begitu juga lichen yang memerlukan kulat untuk menyediakan tempat dan juga memerlukan algae sebagai komponen untuk penyediaan dan penghasilan makanan menerusi klorofil. Lichen ini sebenarnya banyak digunakan sebagai penunjuk kualiti udara persekitaran. Kalau kita jumpa lichen ataupun lichen di mana-mana dengan banyaknya, so itu menunjukkan kualiti udara di kawasan kita itu sangat baik. Tapi sekiranya dekat pokok-pokok kita, kita tengok lichen tu tak ada, sedikit setompok-setompok ataupun dah hitam atau dah kering, itu menunjukkan bahawa kualiti udara di sekitaran itu kurang baik ataupun sudah terjejas dengan bahan-bahan pencemar udara. Selain daripada sebagai petunjuk kualiti udara, lichen juga banyak digunakan dalam industri. Contohnya sebagai pewangi, perfume, sebagai dye, pewarna ataupun sebagai alat-alat solek. So lichen ni sebenarnya dia sangat unik. Dalam mana-mana bahan tumbuhan ataupun kulat, dia akan ada satu asid atau ada asid-asid yang unik yang dihasilkan, okay, untuk sebagai satu tindak balas kimia yang berlaku dalam kehidupan tersebut. Dan lichen ni juga tidak terkecuali daripada komponen ataupun penghasilan asid ini. So terdapat beberapa asid yang hanya dijumpai dalam lichen saja, yang tidak ada pada mana-mana tumbuhan ataupun kulat. Jadi itu menyebabkan kenapa lichen ini sangat terbaik untuk dijadikan sebagai produk industri.